Alhamdulillah sudah sampai di episode ketiga. Episode 1, episode 2, episode 3, bajunya sama semuanya. Bisa aja ya. Oke, kali ini sesuai dengan judul dari video ini, saya akan membahas mengenai project documentation dari sebuah information technology project. Oke, project documentation ini seberapa penting sih? Menurut saya, fatal. Fatal banget. Karena project dokumentasi ini adalah, ya well namanya dokumentasi ya, akan menjadi acuan. Acuan dari kami sebagai pihak yang membangun sistem dan menjadi acuan dari klien yang menginginkan sistem. Artinya, saya ambil yang paling simple deh. Dia ingin tampilannya warnanya biru muda. Karena tertulis di dokumentasi tersebut, artinya kita sebagai yang membangun sistem, kita dapat membangunnya dengan yang sama. Jadi kita nggak usah mikir-mikir lagi lah, semuanya ada acuannya. Dan juga kalau di dokumentasi itu, ada dua yang saya tahu ya. Ada technical specification document, dan ada functional specification document. Technical itu lebih mengkhususkan kepada sisi infrastrukturnya, dia maunya kayak apa, aplikasinya segala macam dari sisi technical, dan dari functional adalah fungsi-fungsi yang ingin dihadirkan, yang ingin ada di sistem yang sedang dibangun. Dokumentasi ini sifatnya itu nanti akan bertambah, layaknya kayak sejarah, karena aplikasi itu juga akan dikembangkan biasanya di kemudian harinya. Nah, dasar pengembangannya itu adalah berdasarkan dokumentasi terakhir pada pembangunan sebelumnya. Semoga cukup jelas, semoga cukup dapat dimengerti. Terima kasih selalu atas waktunya yang telah diluangkan untuk menonton video-video information technology dari Resurrection Media Nusantara. Salam sehat selalu, sampai jumpa minggu depan.